Di sini pesawat yang ditumpangi oleh Jacoba pada Oktober terlilit oleh sulur tanaman yang menarik ke bawah membuat panik Jacoba. Keadaan Popeye dan kawan-kawan pun sekarang merencanakan untuk kabur dengan membawa Gopal kabur terbang karena makhluk T-Rex terlalu bahaya untuk dihadapi di sini. Adulu dan Brock diperlihatkan di sini. Mereka juga terhubung oleh makhluk T-Rex dan terus meloloskan diri. Tapi Brock tiba-tiba dimakan oleh makhluk T-Rex sehingga membuat Adulu menariknya. Tiba-tiba makhluk T-Rex pun terkena lemparan batu oleh seseorang yang tak tahu dari siapa. Adulu pun heran karena bukan dirinya yang menolong Brook. Adudu dan Brook mendengar suara samar-samar yang semakin keras. Makhluk T-Rex pun di sini juga tertahan karena kemunculan seseorang yang bermata banyak menghampiri Adudu dan Brook yang dari tadi membuat suara-suara samar tersebut.